Walaupun ada 20 orang, tadi ada yang bilang bilang tadi di kita ada 150. Yang Pak Sutarta tadi sebutkan bahwa alumni ITB untuk Kalimantan Barat. Dan yang jelas sebagai contoh di Medan dulu, kita memberikan juga beasiswa. Beasiswa kepada mahasiswa ITB yang memang tidak mampu di daerah kita. Misalkan contoh di Kalimantan ada yang pembacaan doa oleh Bapak Joko Sampurna Sakti kepada Bapak Joko. Mari kita berdoa bersama.